Orang ramai mengambil peluang untuk berbuka puasa secara terbuka di dataran Sungai Kelantan selepas diberi kebenaran sejak awal Ramadan lalu. Sudah 2 tahun aktiviti itu tidak dapat dijalankan. Tinjauan semalam mendapati pengunjung yang memenuhi dataran berkenaan bukan sahaja terdiri penduduk Kota Baru, malah dari luar seperti Pasir Mas, Tumpat, Jeli dan Pasir Putih. Pengunjung berkata peluang berbuka puasa secara santai ini tidak mahu dilepaskan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Selain membeli juadah di Bazar Ramadan, ramai juga membawa bekalan yang dimasak dari rumah. Ada pengunjung datang seawal jam 6 petang bagi memastikan terdapat tempat untuk berbuka. Ini pula mengenai keropok lekor gergasi atau dikenali keropok lekor gasi yang menjadi antara tarikan di Bazar Ramadan di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Menurut pengusahanya Aisyah Ismail, hari pertama puasa sebanyak 20 batang keropok lekor gasi dibawanya, setiap satu seberat 600 gram. Dia tidak menyangka dalam masa 15 minit ia habis dijual. 40 batang keropok lekor gasi turut licin dalam setengah jam pada hari kedua Ramadan, manakala 80 batang keropok lekor laku pada hari ketiga Ramadan. Campuran ikan selayang dan tamban segar yang diuli dengan tepung kanji serta sagu menjadikan isinya lembut.